Cahaya Islam di Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi masih terus bersinar menerangi setiap ruang kehidupan masyarakat yang berpegang teguh pada adat bersindikan syarak, syarak bersindikan kitabullah yang tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. Pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah mengalami proses Islamisasi, dan perkembangan pesantren di Nusantara telah dimulai sejak abad ke-16. Keberadaan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawwaroh, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang berdiri sejak tahun 2001, telah menjadi bagian dalam sejarah perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Maka kamu adalah anak yang soleh. Kenapa begitu, wahai Syekh? Kok bisa saya dikatakan orang soleh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Ketika manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga. Sedaqatin jariyah, pertama sedekah jariyah. Au 'ilmin yantafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat baginya. Au waladin salihin yad'u lahu. Yang kedua, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pondok Pesantren Al-Munawwaroh berupaya untuk menjadikan akhlak sebagai pondasi utama dalam menanamkan ilmu pendidikan agar para santri menjadi soleh dan solehah, beradab dan bermanfaat bagi masyarakat, agama dan negara. Mencetak kader ulama dan intelektual muslim menjadi tujuan utamanya, sehingga tidak heran bila para santri di Ponpes Al-Munawwaroh ini diwajibkan memiliki kemampuan dalam ilmu Al-Quran dan membaca kitab kuning, serta menguasai ilmu kemasyarakatan seperti mengurus jenazah, mengisi majelis taklim, dan menjadi pengurus masjid. Setiap santri yang mondok akan ditempa untuk mandiri dan jauh dari keluarga dengan segala keterbatasan yang ada, dan akan menjadi cerita kehidupan selama menjadi santri. Seperti halnya yang dilakukan para santri di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Para santri juga dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian seperti Muhadharah Kubro yang meliputi ceramah, tilawah Al-Quran, menyanyi dan menari, drum band, pencaksilat, pramuka, seni musik, multimedia, komputer, hadroh, dan olahraga. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawwaroh, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selalu berusaha untuk menjadi lembaga pendidikan Islam terdepan dan unggul dalam melahirkan generasi hafiz Al-Quran dan Al-Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah masuknya Islam ke bumi Nusantara tidak terlepas dari peranan para ulama-ulama terdahulu yang membawa Islam melalui jalur perdagangan dan jalur pendidikan. Pendidikan Islam dan pondok pesantren sangat berkaitan erat dengan masuknya Islam ke bumi Nusantara. Dikarenakan para ulama terdahulu menyiarkan agama Islam salah satunya melalui pondok pesantren. Dalam perjalanan jejak Islam kali ini, saya ingin mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana ikhtiar yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati beserta ustaz dan ustazah yang berada di pondok pesantren Al-Munawwaroh, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dalam menyiarkan agama Islam. Seperti apa? Bersama saya, Salsabila Putri, inilah Jejak Islam. Allah itu di atas, tata itu di bawah, huna-huna kau.
Pesantren pada masa itu sebagian besar mengajarkan kitab Islam klasik dalam fikih, teologi dan tasawuf yang kemudian menjadi pusat syiar agama Islam. Keberadaan pesantren dibedakan menjadi dua, yakni pesantren modern dan tradisional. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawaroh, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ini diprakarsai oleh Haji Rotan Yutaka dan diresmikan tanggal 16 Juni tahun 2001. Saat ini Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawaroh telah memiliki 4 jenjang pendidikan formal dan non-formal, yaitu Tahfiz Al-Quran, SD Islam, MTS, dan MA Al-Munawaroh. Mas Miki, ismi Haula. Kaifa haluki? Alhamdulillah bil khair. Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah ana bil khair. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Wal Hadis Al-Munawaroh terus berupaya untuk mengintegrasikan sistem klasikal dan sekolah ke dalam pesantren. Pengajian kitab kuning tidak lagi berupa sorogan dan bandongan, tetapi berubah menjadi bidang studi yang dipelajari secara individual. Keberadaan pesantren sebagai kekuatan moral telah mengalami marginalisasi yang seolah pesantren dan agama terpisah dari persoalan sosial, politik, apalagi ekonomi. Sehingga ajaran Islam tidak berfungsi secara universal yang terakumulasi dalam pesan kitab suci Al-Quran. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawaroh, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai wadah penerus syiar agama Islam yang menjadi pemegang tongkat estafet utama dari penyebar agama Islam, Syekh Maulana Qori dan Tengku Haji di Desa Muaro Panco, Provinsi Jambi. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawaroh, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi juga merupakan simbol sekaligus pelaku kemandirian dalam semua sendi kehidupan yang memberikan warna tersendiri dalam peradaban Islam, terutama ketika Republik ini berupaya membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Dan ternyata peran kaum sarungan ini sungguh sangat signifikan. Berdirinya Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawaroh, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang berlokasi di kilometer 3, Kota Bangko, tepatnya di belakang Rumah Sakit Merangin Medical Center, dilatar belakangi oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari agama Islam dengan benar. Untuk itu, dibutuhkan sebuah wadah pembinaan yang efektif, yakni lembaga pendidikan dan pengkaderan generasi muda Islam dan sekaligus dapat membina masyarakat yang berada di sekitarnya, sehingga peran pondok pesantren menjadi lokomotif dalam membangun peradaban. Pendidikan pesantren secara kasat mata memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Di antaranya memiliki hubungan yang akrab antara pendiri pondok pesantren dengan para santri. Kehidupan yang sederhana, mandiri, dan gotong royong, pemberlakuan aturan agama secara ketat, seperti lokasi pesantren yang menyatu dengan masyarakat.
Terdapat 5 unsur dasar dalam setiap pesantren, yakni asrama, masjid, para santri, pengajaran kitab-kitab kuning, dan figur sentral kiai yang menjadi ikon bagi keberadaan pondok pesantren. Menjadi santri memang harus siap ditempa untuk hidup sederhana dan serba terbatas demi menuntut ilmu agama. Semua peraturan yang diterapkan menjadi kebiasaan yang mengajarkan banyak hal kepada para santri. Lahirnya etika pesantren melalui berbagai proses inkulturasi menjadi jalan penting bagi kehidupan di dalam pesantren. Dari sederet mata pelajaran yang ada, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawaroh, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ini, seperti Nahwu, Sorof, Fikih, Tasawuf, Tauhid, Tajwid, dan seterusnya, diharapkan mampu mencetak santri berjiwa Islam dan mandiri, serta menjadikan santri yang berilmu pengetahuan, yang menguasai teknologi, serta berwawasan kebangsaan. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawwarah Bangko berdiri pada tahun 2001 yang didirikan oleh Bapak Haji Rotani Yutaka SH yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Merangin berdasarkan usulan daripada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin pada saat itu agar tempat tersebut dijadikan menjadi lembaga pendidikan Tahfiz Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah, di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal-Hadis Al-Munawwarah Modern Islamic Boarding School Bangko ini ada 4 jenjang pendidikan yang biasa kami sebut ada 4 unit. Pertama, SDIT Al-Munawwarah, yang kedua adalah MTS Al-Munawwarah, yang ketiga adalah Madrasah Aliyah Al-Munawwarah, kemudian yang keempat adalah Tahfiz Al-Quran Wal-Hadis. Program unggulan yang pertama di pondok ini adalah Tahfiz Al-Quran. Menghafal Al-Quran, program 30 juz dan ada program terbatas. Yang kedua, tahfiz hadis. Tahfiz hadis ini semua santri dan santriwati itu kita libatkan menghafal hadis. Kemudian selanjutnya program unggulannya adalah belajar kitab kuning ataupun yang disebut dengan kutubut turas. Kemudian juga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini dia tidak hanya unggul di bidang kitab kuning saja, namun juga begitu juga di mata pelajaran umum. Untuk kompetensi sains madrasah, anak kita ini sudah banyak ikut berlomba baik di tingkat kabupaten dan bahkan provinsi dan bahkan nasional. Maka daripada itu, untuk menunjang itu kita ada namanya labor IPA, ada labor komputer, kita ada perpustakaan, ada life skill ataupun pengembangan bakat. Banyak sekali life skill yang kita buka di Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini. Kemudian juga program unggulan kita di sini adalah belajar ilmu masyarakat. Santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wal Hadis Al-Munawwarah ini kita bimbing ilmu masyarakat. Contohnya bagi laki-laki, kita bimbing anak-anak kita harus bisa menjadi khatib Jumat, imam Jumat, mengurus jenazah, memimpin yasin, tahlil, dan takhtim. Mereka kita turunkan ke masyarakat untuk sebagai praktek ilmu kemasyarakatan. Kalau di bidang fasilitas sudah boleh dikatakan lebih dari cukup. Mulai dari asrama kita itu pakai ranjang,
dan bahkan kamar mandi WC di dalam asrama. Kemudian juga kita ada membuat di sini namanya asrama VIP, pakai AC, 5 orang saja satu kamar, makan di dalam asrama, mandi di dalam, WC di dalam, tidurnya ber-AC. Bahkan minimarket pun kita ada dibuat di sini. Dan kelas kita sangat memadai. Nah, kelas mulai dari kelas SDIT, MTS, MA, alhamdulillah sangat memadai semuanya yang telah dibangun oleh Yayasan Lailo Beruji Merangin ini. Program unggulan yang ada di Madrasah Aliyah Al-Munawwaro, yang pertama kita ada EWA, Everyday with Al-Quran, itu kita laksanakan sebelum KBM, jam 7.30 sampai 8.30. Terus program khususnya lagi kita ada program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu kita laksanakan di kelas-kelas ketika KBM. Terus yang selanjutnya program khusus yang kita laksanakan di Madrasah Aliyah Al-Munawwaro, yaitu Qiraatul Kutub, yaitu khasnya pondok pesantren. Kita kombinasikan dengan kurikulum dari Kemenak, yaitu seperti kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Adapun target yang dicapai di Madrasah Aliyah Al-Munawwaro Bangko, yang pertama menjadi insan yang budi pekerti yang baik, yang berkarakter, yang berakhlak kul karimah, dan ya lulusannya lulusan yang berstandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ada 2 jurusan, ada IPS dan ada IPA. Jumlah santri pada saat ini sudah lebih kurang 260-an. Ya, semua madrasah aliyah dari kelas 10 sampai kelas 12. Metode pembelajaran di SDIT Al-Munawwaro Bangko yaitu metodenya bervariasi, seperti metode memakaikan media pembelajaran, menggunakan infokus, yang kreatif dan inovatif, serta menyenangkan bagi anak-anak. Harus hafal sampai kelas 6. Misalnya kelas 1 diawalin di awal sampai kelas 6 mereka udah bisa khatam juz 30-nya. Itu program pertama kami, dan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab di kegiatan sehari selama belajar, sama menggunakan dengan ibu guru, dengan kawan-kawannya, itu program kami yang paling utama. Jumlah tenaga pendidik masuk security, masuk sopir, sama CS, itu berjumlah 28 semuanya. Fasilitas kami alhamdulillah memadai ya, fasilitas kami tempat bermain yang kondusif, CCTV kami 24 jam, security kami standby untuk anak. Yang pertama itu kami ada perpustakaan untuk anak-anak, ada uang UKS yang bagus, dan kami juga mempunyai tempat untuk kontrol anak-anak berbicara dengan guru BK, yaitu menemui gurunya. Rata-rata guru bervariasi menggunakan metode pembelajaran, salah satunya menggunakan media yang sudah disediakan. Kalau IPA biasanya ke labor, menggunakan alat-alat labor yang ada, kemudian ke kelas pakai infokus. Kemudian ada juga yang menggunakan alat sederhana, contoh kayak uang logam di matematika atau alat-alat yang ada di sekitar anak-anak. Kemudian ada juga yang langsung kayak meneliti alam. Jadi anak-anak dibawa ke lapangan untuk melihat sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi rata-rata kita sudah menggunakan media pembelajaran sesuai dengan metode-metode yang ada dalam RPP, tergantung metode yang digunakan oleh majelis guru. Karena kita ada kurikulum merdeka. Madrasah kita bedanya dengan lain, anak-anak kita lebih memahami kitab karena kita menggunakan kurikulum kombinasi antara Kemenak dengan pihak pondok. Jadi anak-anak tidak saja memahami pelajaran secara umum, tapi mereka juga kayak punya hafalan, walaupun mereka umum bukan tahfiz, tapi mereka punya hafalan Al-Quran, kemudian punya ewa, hafalan hadis, kemudian kita ada program unggulan untuk ke masyarakat. Jadi anak-anak tampil setiap Rabu itu menunjukkan antar kelas, menampilkan di lapangan biar mereka berani tampil. Ketika kami mulai belajarnya itu dari jam 5.20 habis subuh.
itu namanya ziyadah hafalan, itu penambahan hafalan, itu menghafal. Di sini kan kami punya program harian, itu minimal satu pojok itu sehari. Tapi alhamdulillah beberapa santri sudah banyak yang lebih dari 2 pojok sehari, 3 pojok sehari, ada juga pencapaiannya. Sampailah jam 7 pagi. Selesai jam pembelajaran itu kami lanjut dengan kegiatan sholat duha dan membaca beberapa surah-surah yang wajib. Pemirsa, demikianlah perjalanan jejak Islam dari Pondok Pesantren Al Munawwaroh, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dalam menyiarkan agama Islam. Semoga penanaman nilai-nilai karakter yang dilakukan oleh Ustadz dan Ustazah beserta ikhtiar yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati di sini dapat membentuk generasi Islam yang berkarakter dan memegang teguh nilai tauhid. Cahaya Islam tidak akan berhenti sampai di sini, ia akan terus mengalir sampai kapanpun. Demikianlah jejak Islam. Saya Salsabila Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.